dalam satu petak lahan sawah, ada perbedaan warna padi yang ditanam dengan dibentuk karakter tokoh pewayangan. Lahan persawahan yang unik ini berada di Dusun Paras, Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Seluas 1,4 hektar, tempat wisata ini hasil inovasi sekelompok warga dengan tujuan pertanian dan edukasi. Cuma akan menjadi tidak menarik bila mana padi ini sama dengan padi pada umumnya. Nah, akhirnya teman saya yang ahli riset di dunia padi menyanggupi. Ya udah, saya bikinkan padi dengan varietas tertentu. Padi yang ditanam adalah hasil persilangan dari beberapa bibit padi. Membutuhkan waktu hingga 2 tahun untuk bisa menghasilkan tanaman padi berwarna-warni untuk membentuk karakter di petak sawah. Kebetulan kita punya bibit padi ya macam-macam lah di rumah. Dan itu belajar kita kawinkan, kita silangkan. Kok ada yang warnanya gini nanti, ada warnanya gini, ada warnanya gini. Tak hanya menawarkan pemandangan, namun para pengunjung khususnya anak-anak juga bisa belajar menari dan turun langsung ke sawah untuk belajar merawat padi. Meski masih dalam proses pengembangan, pengelola berharap nantinya tempat wisata ini bisa mengangkat perekonomian warga sekitar. Tim Liputan Kompas TV, Malang, Jawa Timur.